Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, ini adalah perbincangan tutorial minggu ke-22. Okay. Untuk first kali, untuk bahagian A, kita perlu cari tujuan eksperimen dalam penyataan soalan. Okay. So, tujuan eksperimen, awak kena cari perkataan untuk mengkaji. So, garis ataupun highlight sampai awak jumpa titik. So, dalam tujuan ni, okay, dalam tujuan kita boleh dapat PM dan PB, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, seterusnya untuk eksperimen ini kita hanya ada pemboleh ubah bergerak balas lah dalam ni. Okay, so tak ada masalah. Sebab nanti kita akan tengok dalam jadual ataupun dalam gambar rajah. So ni adalah dia punya PB, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so dalam soalan dia dah bagi jumlah pelajar iaitu seramai 30 orang murid. Okey. So, jumlah di sini bila awak kira perlu total mencukupi 30 orang lah. Okey. So jawapan yang saya dapat untuk soalan A adalah 35 hingga 29 adalah 2 orang. 40 hingga 44 julat dia ada 4 orang. 45 hingga 49 ada 6 orang. 50 hingga 54 ada 8 orang. Okey. 55 hingga 79 ada 7 orang dan 60 hingga 64 ada 3 orang. Okey, so total keseluruhan adalah 30 orang lah. Okey. So seterusnya bila kita tengok julat yang diberi, so automatik awak tahu ini adalah variasi, okey, selanjar. So variasi selanjar, kena ingatlah graf tu dia jadi rapat-rapat lah dan graf tu dia ada julat. Okey, so dia ada julat. Kalau variasi tak selanjar, okey, saya nota sikit, variasi tak selanjar, okey, graf tak rapat. Maksudnya graf tu dia ada jarak lah. Okey, kita panggil graf palang. Okey, so graf dia ada jarak macam ni. Okey, so variasi ini biasanya variasi yang kita nampak obvious lah benda tu. Dia tak ada julat. Okey, so dia tiada julat. Kalau variasi selanjar, graf dia macam histogram. Okey, dia rapat-rapat. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, untuk melukis histogram, okey, macam biasalah awak buat paksi. Okey, saya ambil pembaris. Okey, so ambil paksi, ambil pembaris dan lukis dia punya paksi. Sini boleh. Okey, lukis dia punya paksi. So paksi ini perlu dinamakan ya, berdasarkan jadual yang diberilah. So kita tahu kalau atas ini adalah paksi X, so bawah ni paksi Y. Okey, so ni adalah PM dan ini adalah PB. Okey. Ini paksi X, ini paksi Y. So yang ni kita labelkan sebagai jisim. Okey, so unit dia adalah kilogram. Okey, kemudian bilangan murid. Okey. Kemudian kita buat graf untuk julat 35 hingga 39. So 35 hingga 39, tulis dulu julat. 40 hingga 44, 45 sehingga 49, 50 hingga 54, 55, 59, 60 sehingga 64. Okey, so kita ambil dua setiap graf ni, kita ambil dua kotak. Okey. So 0 2 4 6 8
10. So maksima yang kita ada untuk graf ni adalah 8 kan. So cukup lah untuk kita buat lebih sikit lah daripada jumlah bilangan murid yang tertinggi. So kita buat 10 orang. Okay. So kita terus ambil pembaris dan buat kita punya graf lah. Okay. So graf ni perlu rapat-rapat. Okay, kemudian yang kedua adalah 4 orang. Empat, enam. Okay. Tujuh dan tiga. So gariskan. Perlu pakai pembaris. Setiap palang ni nanti perlu lorekkan. Tak perlu warnakan dia, tapi hanya perlu lorekkan sahaja supaya palang tu kita nampak atau kotak ni kita nampak. Okey, ya. Yeah. Okey. So perlu gariskan seperti ni, ha. Lorekkan seperti ini. Sebab awak punya kertas graf tu dia sama ada dalam SPM lah. So kertas soalan awak tu sama ada berwarna kelabu, kertas graf dia tu, ataupun berwarna biru dan hijau. So awak menggunakan pensel untuk melukis graf. Okay, so saya khuatir takut kita punya graf palang ni tak nampak jelas lah. Sebab itu kita perlu lorekkan. Lorek dengan kemas, tak perlu buat polka dot, tak perlu buat corak-corak, tak perlu warnakan. Setiap kotak-kotak ni hanya perlu lorekkan begini sahaja. Okay, so untuk graf ni kita dapat markah 2 markah. Okay, 2 markah tu sekiranya plot awak betul, pindahkan data daripada jadual di atas. Okay, betul. So saya boleh bagi 1 markah. Okay, berserta dengan awak punya label paksi. Kalau sekiranya label label paksi ni tidak diberi, so kena buatlah. So ni termasuk 1 markah kat sini. Okay, kemudian ciri-ciri graf tu, graf tu adalah histogram. So dia rapat-rapat, kita bagi lagi 1 markah. So total keseluruhan 2 markah. Okay. So kemudian kita tengok namakan jenis variasi. So awak tahu bila graf palang ni ataupun histogram ni dia duduk rapat-rapat, palang tu rapat-rapat, okay, automatik. So variasi ini adalah variasi selanjar. Okay. Kalau graf tu jarak-jarak, maksudnya palang ni berjarak-jarak, okay, itu adalah variasi tak selanjar. So pada pendapat anda, mengapakah ada murid yang mempunyai berat antara 35 hingga 39? So ada juga pelajar yang berat dia berada di sini. So kenapa dia dia kurang berat badan? Okey, kenapa? Disebabkan oleh okey, pelajar tersebut dia bersaiz kecil, memang dia jenis body frame dia kecil. Okey, ataupun disebabkan oleh genetik, keluarga dia memang jenis saiz yang kecil, ataupun boleh disebabkan oleh malnutrisi ataupun tidak cukup nutrisi makanan lah, ataupun mungkin disebabkan oleh pelajar tersebut berpenyakit. Okey, so boleh jawapan boleh diterima sebab dia kata pendapat kamu. Okey, so dapat 1 markah untuk salah satu daripada jawapan yang boleh diterima ni lah. Okey, so total keseluruhan awak dapat 5/5 markah untuk soalan bahagian A. Okey, so itu sahaja untuk tutorial minggu ke-22. Sekian.